So guys, welcome back to my channel Johnny Dana. And today we're gonna play Paper Dolls 2. Ya, ini yang kedua. Buat kalian yang baru nongol di channel saya ya, mungkin tahun kemarin belum tahu channel saya, baru tahu tahun 2020. Ini game dirilis pada tanggal kalau nggak salah April 2019. Jadi udah setahun banget aku main ini. Dan emang ceritanya kalian kalau nggak lihat yang dari Paper Dolls awal, itu kalian nggak tahu. Karena Paper Dolls 2 ini dia ngelanjutin cerita yang endingnya gantung banget. Akhirnya kita tunggu setahun dan baru rilis juga ini. Dan di sini sampai tetap ya, kita masih pakai karakter utama kita. Lalu kita masih ribut-ribut sama keluarga Mr. Liu. Nanti kalian bisa cek aja di playlist saya, nanti aku kasih di deskripsi tentang playlist yang Paper Dolls pertama ya. Itu udah tamat. Kalian bisa lihat dulu sebelum lihat kedua ini. So, hari ini aku mau first impression dulu ya. First impression untuk Paper Dolls karena baru rilis 2 hari yang lalu kalau enggak saya. Apa sehari yang lalu ya? Lupa aku. Kayaknya kemarin deh baru rilis. Dan aku langsung download, langsung main, dah pasti mostly positif. Dan beneran di Steam mostly positif, gila sih, langsung banyak yang main sih. Okay, so di sini literally semuanya bahasa China ya. Mandarin semua, jadi kayaknya aku mau continue ya. Kayaknya continue kita bisa, guys. Gak tahu. Oh, belum. Ternyata new game. Kok kira save-nya sama gitu. Continue belum. Oke, kita new game. Oke, ini difficulty ya. Ada simple, hard. Sekarang ada gitu. Cuman kalau simple kalian cuman bisa ya kemudahan lah. Kalau ini seru ini. Lebih survival di sini. Jadi sini tuh gamenya lebih ke survival sama ke puzzle. Jadi kalau kalian suka horror puzzle, ini rajanya sih. Pusing. Udah video keberapa waktu yang pertama itu baru pusing banget ya. Normal, oke. Okay. Normal ya. Nah, read all document. Di sini tuh penting banget adalah membaca semua dokumen yang ada. Oke, okay, ini adalah awal dimana part kedua itu tiba-tiba kita curut gitu. Ada sesuatu yang nongol ke kita. Karakter kita udah kebuka ini. Ini dulu kemarin gak ada nih. Mukanya gak kayak gini. Gak tahu kita. Kayak Jackie Chan ternyata ya. Atau Jet Li. Nah, ini tuh pedang ada gak ya di video pertama ya? Saya lupa. Oke, pandangannya masih sama. Environmentnya masih sama. Benar, ini kita di lantai 1 yang awal itu. Jadi video di mungkin yang kesini tuh kita lebih di lantai 2, guys. Waduh. Oke, ini aku sempet cek-cek gak ya di sini? Oh iya, sempet cek-cek kita, guys. Oke, tetap ya. Larinya susah banget. Lari di sini susah banget dan bisa capek. Oke. Nah. Oh, harus paper scrap. Oh, oke. Okay. Jadi serem banget, Pak. Vampir. Pokoknya di video yang sebelumnya itu ada sesuatu yang nongol pakai baju hijau. Kalian langsung nonton deh. Oke, okay, paper scrap 3 ya. Oke, okay, ada lagi. Paper scrap 6. Paper scrap 4. Oke, okay, 4. 3, 4 ya tadi ya. 4, 6. Let's go. Kita ini ada apa? Gak ada apa-apa kan? Kenapa jadi sekarang bisa ngeblur gitu ya? Apa perasaanku aja? Paper scrap 7. Oke, kita masih muter-muter. Oh, ini nih. Potongan kertasnya nih. Fragment by team paper demandam is in danger. Oke, okay, on the cap alap. Nggak tahu, display stain, embedded alap. Trap master set. Bell bearing, ada bell ya. Jam 2 pagi. You be safe then. Oh, wait, wait, wait. Kalau ada apa? Ah, ini korek buat kita. Masih tetap ya, suara-suaranya masih tetap. Anjir, serem banget, Pak.
di kadaver kah itu? Disimpan. Wow. Harus teliti sih. Game ini harus teliti sih. Jangan-jangan yang ini hidup nih orang ini. Ah, itu paper scrap. Paper scrap 5 itu. Wow, pas. Okay, the madam is only you can help her right now. This red stain must be sent to embroidery room. Is it very important to not make any mistake and leak to others? I knew the trap master had set ada trap. Do you remember? Kamu ingat kah untuk pas kamu awal masuk pintu pertama di lantai 2 corridor only when the bell rings at 2 a.m. Afterward, pass the through the door one by one with the instruction in the email. In the mail. Will be safe then. Safe then. Okay, ini agak ada sesuatu ya. Apa kita buka lagi ternyata? Ada si doi lagi tuh. Atmosfernya masih dapat ya. Okay. Are you ready? Okay, are you ready? Let's go. Gak bisa dong. Ternyata gak bisa. Okay, kita harus ke bawah berarti. I can use it. Sorry. Okay, bentar. Do you remember the capacitor first door on the second floor? Apakah kita harus ke bawah lagi? Kita udah cek-cek mayat nih, nggak ada apa-apa. Di sini tuh ya ini kita harus sangat-sangat teliti, guys. Ntar bakalan kelewatan kita nanti. Apa kita harus turun lagi ya ke lantai awal ya? Bisa capek lagi. Padahal untuk menuju ke sini itu susah banget. Ujung-ujungnya saya suruh balik. Dikunci, nggak bisa berarti. Okay, doll will ring 2 a.m. Okay. Itu jam 2 pagi kah? Oh, okay. Oh, ada jam di sini, Kak. Second hand pointer. Oke. Ini harus dibuka jam 2. Mintanya jam 2. Tung. Nice. Press W and quick move. Wah, ini rawan nih. Dia nggak bisa lari kok. Kesel banget gak sih? Dia tuh sebenarnya jalan nggak sih? Oh oke, okay. Berarti gini. Tunggu, tunggu. Iyalah, lama banget aja. Tunggu, berarti harus agak jauh. Sini dah, biar kita tunggu dah. Ya Allah, bisa capek gak tuh? Okay, let's go. Suara pintunya tuh udah nyebelin, Pak. Dari dulu kayak gitu dia. Wow, loh. Kok balik lagi sih? Kok balik lagi? Oh! Kok balik lagi sih? Apakah saya terjebak?
Kayaknya dibalik deh. Nah tuh kan beneran. Wow, upstairs. Kita di lantai 2 ini sekarang. Anjay, serem pak. Kita di lantai 2 ini sekarang guys. So matchsticknya kita dapat lagi. Kita harus cek semua. Wow. Ada pedang tuh, kenapa nggak bisa dipakai ya? Ada yang itu ditutup tuh. Oke. Nyebelin sih memang itu, nggak bisa lari tuh loh guys. Oke, what was that? Detail? Oh, ini timbangan guys. Oh, kita ada arca ini berarti. Timbangan nih. Ini apa nih? Purba. Can you sit? Oh, ada sesuatu berarti. Kita naruh sesajen kah? Oke, kita saving di sini ya. Kita saving di sini nih. Bentar, kita jelajahi dulu. Oke, kacanya pecah, yang di sini pecah. Wow. Kita belum ketemu sih. Kita belum ketemu sesuatu nih di sini nih. Kenapa kita nggak bisa buka? Oh, dikunci dari sana. Oke. Kunci dari sana ya. Oh, ini bisa dibuka nih. Oke. Okay. Oh, kita dapat map. Is this map? Lady Quarter map. Oke, okay, nice to this. Ada map ya. Map ini. Oh, map sekarang pakai atas langsung bisa. Third floor, sumpah. Ini map kita Yinwu. What was that, Yinwu? Itu map kita. Wah, ini akan panjang sih perjalanan ini. Ini akan panjang sih guys. Wow, ini akan panjang sih. First impression sih, kalau buat aku ini cocok buat kamu yang suka horror puzzle ya. Nah, ini buat sembunyi nih. Oh, kontrol sekarang. Hide-nya kontrol. Oke. Okay. What was that? Ah, Mr. Liu, guys. Ya Allah, Mr. Liu. Mr. Liu resep ya. Main concoction. The lady should be concoction for her nerve before each meal. Stop her hallucination. Oh, oke. Okay. Ini kayak obat penenang gitu kayaknya ya. Sebelum makan, agar gak ada halusinasi untuk berapa jam. Machine pot and small stove by the machine box. Boil. Godok the machine immediately after mix. Take the note, you must sure her machine before birthday party. Gold thread liquor root. Waduh, sekarang aja kayak gininya. Kenapa jadi tukang jamu juga saya? Oke, okay, puzzle. Puzzle pencet kanan. Ini kita puzzle. Nah, ini ada. Oh, puzzle sekarang gitu. Oke, okay. Puzzle atas itu map. Kiri itu puzzle. Oke, okay, let's go. Gak bisa. Dikunci semua sih. Hide-nya kontrol ya. Ini aku buka semua sih guys. Harusnya sih ada jalan lagi. Tapi kemana? Oke. Okay. Oh, kenapa mati? Nah, atmosfernya itu sama loh. Nyebelin kan? Oke, okay. Buka ternyata. What was that? Oh, ini 75 of Dong Kwai. Oke, itu ada timbangan.
Ini apa ini? Eh, astagfirullah kepencet. Oh iya sih lupa, aku enggak usah dipencet, Pak. Oh, ini tempat obat gitu. What the? Liko. Bukan, ini bukan puzzle kan? Saya kok puzzle pusing, Pak. Empty. Oke, enggak ada. Oh, ini apaan? Astagfirullah, banyak banget obatnya sekarang, ada obat. Oh ya, oh dari emang tukang obat aku jadi di sini nih. Kemarin di game satunya tukang obat, sekarang tukang obat lagi saya. Oh fine, tembusnya sini. Oh, kita build nih. Bikin. Okay, bikin. Tapi kita. Oh my god. Wah, gila sih guys, ini harus timbangan sih guys. Jadi begini, menurutku ini harus ini kan sam gitu. Iya kan? Kalau ini 3 kilo. Nah. Oke, kita harus nakar. Mampus. Oke, berarti tunggu, ini kayaknya sudah semua ya. Kita harus nakar nih. Bikin resepnya doi. Tunggu, kita ke puzzle Mr. Leo Perception dulu. Main concussion. Oke. There's a medicine pot and small stove by the medicine box. Boil the medicine immediately after mix. Take note, you must make sure she takes her medicine before her birthday party. Oke. Di sini ada medicine pot and small stove ya. Ada ada tempatnya by the medicine pot, medicine box. Berarti cuman ini ya? Ini kan cuman ini kan? Sisi, ada item lain kah selain itu? Oh, terus di aku tahu terus nanti dimasukin ke tempatnya itu, tempat yang tadi itu loh. Kita ngundang dia, guys. Lalu kita suruh sembunyi kah? Okay, let's go. Okay, wait a minute. What should I do? Berarti aku harus lihat takarannya, guys. Gold trade-nya 18 gram. Okay, sekarang gold trade. Gold trade-nya 18. Loh, gimana caranya? Enam. Dosis incorrect. Loh, sip. Nah, benar. I can tell how much. Bentar guys, aku bingung ini jadinya nih. Apakah kita harus? Kan dia minta 18 anjay. Ini gram toh? 1 gram. Loh iya loh, gak bisa loh. Dia minta 18 gram, Pak. Berarti ada timbangan lagi. Berarti ada timbangan lagi dong. Kotak obatnya empty semua ya? Berarti ada timbangan lagi, guys. Berarti ada timbangan lagi tuh. Kurang satu timbangannya. 18 itu gede banget loh. Nah, terus masukin sini nih jamuannya ini. Nah, let us boy masih before party. Berarti mereka kita ngundang sih. Nah, masalahnya timbangan ini kita kurang, guys. Timbangan kita kurang kayaknya. 18 gram loh mintanya loh. Banyak loh. Atau ditambahin kah? Ke bawah sana gak bisa. Oke, si.
Let me check another place dulu ya. Kita cek di tempat-tempat yang lain dulu. Kita gak nemu apa-apa ya. Di sini cuma belum bisa buka nih. Oh. Oke. Oke, enggak bisa. Di sini enggak ada ya. Oke, ini berarti buat tempat kita sembunyi nih, guys. Oke. Ini kita savingnya balik banget nih. Oke, karena nggak ada, jadi saya bingung nih. Timbangan nggak ada lagi nih. Is empty? Apakah ini masih ada, guys? Empty? Empty? Udah aku ambil semua. Di sini nggak ada. Oh, mungkin apa ditambahin sesuatu ya? Tunggu, aku juga nggak tahu sih apa benar nggak ya. 3 kilo ya kan. Oh, bisa ditambahin ini. Ini berat arcanya. Ini kan 18 dong. Kepencet. Sorry. Oke, kalau gitu 7,5. Aduh, kepencet lagi. Tunggu dulu, guys. Tunggu, guys. Oke. Kita berat timbangan lagi. Timbangan lagi. Ini berapa sih sum? 7. Ah, ini nih. Oh, satu lagi mintanya. Nah, sip. 18 gram gold thread ya. Oke, oh itu tuh jadi timbangan, teman-teman. Saya baru tahu tuh. Baru tahu tuh. Liquid root-nya 17. Oke, liquid root-nya 17 nih. Weh, 18, Pak. Salah, Pak. Reset, reset. 17 ya. Nah. Ini. Loh, aduh susah banget sih. Nah, sip. Ya jatuh. Oke. Benar nih. Lalu kita bikin apa lagi? Saya lupa. Kita bikin Rau Rehmania 4,5 sama Dong Kuai. Udah, Cinnabar. Cinnabar 45. Cinnabar 45. 45 anjay. Ini berapa ini? 17. 35. Ini berapa? 4,5 kelebihan. Bisa 4,5 12. Dia minta 45 ya. Tambah 17 itu berarti 25. 25, 29. Lalu ditambahin 1 kilo. Wah gak bisa sih. 48 nih kebanyakan. Tunggu kita 8, ini berapa? 17 35. Badua. Wah gak bisa dong. Kelebihan. Dia mintanya bundar. 45 bundar. Waduh, gak pintar timbang menimbang saya ini. 40. Oke, ternyata salah, Kak.
Oke, okay, apakah masih ada harus yang diambil lagi ya? Oke, okay, so guys, kita tinggalin dulu ini. Kayaknya kita ada yang belum dicari deh. Ada yang kurang kayaknya. Soalnya itu tadi timbangan gak mungkin segitu tuh. Apa aku yang salah ya? Coba-coba kita cek-cek room-room yang lain dulu. Kita belum cek-cek room yang lain soalnya guys. Oke, okay, nice sudes. Ada apakah di sini yang bisa kita cari? Yah, ternyata korek doang. Nah, ya kan beneran kan? Ada sesuatu berarti guys yang saya kurang guys. Nah, itu apa itu? Ada potongan paper apa lagi nih? He Huan Journal, I saw black shape flickering behind Jin Sang as he was fishing a rope escalator above the stage, saying them inshallah set chills on my spine. Ada sesuatu. Oh, ini diary. My diary, Huan Juang. Oke, okay. Dia melihat bayangan. Wah, nggak bisa nih. Di seal gitu ya. Oh nggak usah. Ini serem gak sih? Kesini kita belum bisa ya? Oke, nggak bisa. Dua pintu itu yang barusan ku jelajah. Berarti ini harusnya bisa sih. Ini harusnya kita bisa ini. Ada yang 4 kilo soalnya. Kemungkinan bisa. Nah kan arca timbangan itu kurang berarti guys. Saya sudah ngira itu soalnya ada satu item yang belum masuk ke kita. Harusnya sih ada gitu loh. Nah ya kan. Saya ini kalau ini kayaknya insya Allah 16 35, kita bikin 10 aja. 45 toh. Nah pas tuh jadi papnya sinabar main concussion bag. Oke, okay, dapat nih. Nah, arcanya itu satu soalnya timbangannya guys. Kita masukin ini, dapat nih kita nih main concussion. Oke, okay, lalu kita Oh, I've interrupt. Yeah, diskusinya ku. Aish, apa tadi tuh? Ku kira masih bisa dengar, guys. Listen to next time. Gimana dong caranya? Udah terlanjur. Waduh, ku kira masih bisa dengar. Ah, kita save ini. Woi. Kita saji ini. Jangan. Ya mati. Tiba-tiba ada di situ. Tapi kita, oh savingnya di sini sih. Tapi kita bisa dengerin tadi nggak ya? Aduh, kebanyakan sinabar terus apa tadi itu dia, ya kan? Waduh, nggak denger deh. Ah, salah banget aku tadi dialognya. Oke. Okay. Nah, cepet nih. S. Apaan tuh? Pedangku hilang, Pak. S.
kalau gini larinya cepet. Tembak siapa tuh orang? Monster. Gue dapet sih. Wah, pedang gue terlempar, guys. Pedang andalanku terlempar nih. Aku harus cari lagi. Terlempar di sini tadi. Wah. Kita harus cari sesuatu tuh. Wah, terlempar pedang saya ini, enggak tahu kemana. Ini kayaknya harus ditangkap deh. Pakai gelas. Tunggu, kayaknya aku tahu ada gelas di sini deh. Ini gelas bisa dipakai nggak ya? Waduh, bukan. Itu ternyata, Pak. Apa ya yang harus dicari ya? Wah, lawan kita monster lagi. Sial betul. Lawan kita monster, anjay. Ini harus kita ambil tuh tetesannya tuh. Nah, nangkapnya pakai apa ini? Kayaknya belum nemu deh. Tadi monster itu lari ke, ada yang nembak dia tuh tadi kayaknya. Tadi doi lari daerah sini nih. Nah, masuk sini nih doi. Oke, ke bawah sana tuh. Doi ke sini nih. Wah, disil dong. Wah. Wih. Kaget aku buka sendiri dia. Ini apa? Saya butuh ini untuk nge-save. Oke, ini what was that? I'm not hurt. Oh, kalau itu buat obat-obatan. Oh, ini sembunyi. Oke, kita nyalain lilin untuk save ya. Sekarang tempat save-nya bagus. Oh, kita dapat ini blood curse by using someone blood as medium creating blood seal. Wah, ini kita masukin yang tadi. But the same person must be smear upon. Nah, ini. Oh, ini kayaknya. Ah, ini kayaknya, guys. Empty tiger bolt. Nah, I can just about my reward mistress. Yaitu tadi. Oke, ini apa lagi ya Allah? Kompas. Oke, ada kompas lagi. Oke, ini kita ke Dewi Kwan ini nih. Kita screenshot dulu ya Dewi Kwan ini ya. Oke, kita sembahyang dulu nih. Nah, kita dapat korek lagi. Kita sembahyang dulu, kita save. Oke. Oh, save data. Kayaknya kita bikin baru lagi kali ya. Udah? Oh, sudah. Thank you Dewi Kwan In. Berarti aku bisa ke atas lagi nih. Ngambil itu berarti. Oke. Oke, kalau gitu guys, so cukup sekian video kita Paper Dolls 2 ya. Ini first impression saya main ini di part 1. Sejujurnya ini adalah game yang cocok banget buat teman-teman yang suka survival horror, lalu tegangnya dapat nggak bisa lari ya kan, cari tantangan ini deh. Ini gamenya ini sip banget, kalian susah ya, beberapa item puzzle-nya juga agak membingungkan, jadi kalian harus baca baik-baik, harus hafal tempatnya, dan ini cocok banget buat kalian yang suka survival horror. So ketemu lagi nanti, mau di live-in atau di record lagi nih.
kalian tentuin aja deh. So jangan lupa di kolom komentar komen ada playlist yang pertama biar kalian lihat dulu, biar kalian tahu first impressionnya dari Paper Dross, biar gak kaget nanti waktu lihat saya live atau part kedua nanti. So thank you for watching my video today. See you next video Paper Dross or live stream. See ya. Thank you.